Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Direktorat Jenderal Tata Ruang melaksanakan konsultasi publik satu rencana detail tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis kawasan pariwisata Likupang Timur di Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sentra Minahasa Utara, Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023, hadir langsung Bupati Minahasa Utara Joe Neganda dan semua jajarannya yang terlibat dalam pembangunan kawasan pariwisata Likupang. Minahasa Utara menjadi satu-satunya di Sulawesi Utara yang masuk lokasi bantuan teknis, BANTEK, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 2 atau disingkat BINDA 2 tahun anggaran 2023. Pak Bupati, kegiatan hari ini konsultasi publik pertama ya. Apa impact-nya bagi pengembangan pariwisata Likupang Timur, Pak, khususnya? Ya, jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting karena ini merupakan bagian dari kepastian hukum wilayah. Kawasan Likupang Timur ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Ya. Karena itu harus dilakukan penataan dalam tata ruang maupun KLHS-nya. Ya. Nah, jadi RDTR-nya dan KLHS-nya. Nah, kita harapkan ini akan menjadi satu hal yang sangat membantu bagi investor nanti apabila mereka ingin berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di kawasan ekonomi khusus Likupang dan di wilayah Likupang Timur, termasuk di Pulau Bangka. Sudah ada kepastian bahwa tempat berusahanya itu secara tata ruang tidak melanggar. Dan area itu sudah ditetapkan dalam perbuk bahwa itu merupakan area pariwisata, area yang bisa mereka lakukan tempat untuk berusaha. Ini sangat penting. Dan target kita harapkan dari tahapan-tahapan yang sudah dijadwalkan, kami berharap sebelum akhir tahun sudah selesai perbuknya. Nah, karena dasar perbuk ini juga akan menentukan setiap investor maupun setiap kegiatan kemasyarakatan yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah Likupang Timur ini akan terjamin bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat yang sudah dijamin tata ruang wilayahnya itu tidak menyalahi aturan. Ya, ya Pak Edi ya, Pak dari 200 sekian, Pak Budi, dari 200 sekian BANTEK, 8 termasuk Minut Pak di Kupang. Apa dasarnya sehingga Likupang terpilih Pak untuk masuk gitu? Jadi salah satunya adalah karena ini salah satu DPSP daerah para pariwisata super prioritas, sehingga kami melihat urgensi juga dari keaktifan pemerintah kabupaten ini dipandang bahwa salah satu kriterianya harus readiness kriterianya adalah keaktifan dari teman-teman dari kabupaten. Nah, salah satunya ini sangat baik Pak keaktifannya, sehingga salah satunya tadi DPSP, kedua keaktifan, dan juga dari memang arahan RPJM-nya seperti itu, jadi kita mendukung sekali Pak. Dan juga dari Kemenko Marves kan juga memberikan perhatian yang secara khusus sehingga kami juga ikut membantu. Dukungan apa yang akan Pemda siapkan dalam merealisasi kegiatan ini Pak? Kalau dari kami akan memberikan bantuan teknis, jadi kami akan menyusun materi teknisnya, baik RDTR-nya maupun KLS-nya, sehingga nanti pemerintah kabupaten dapat melakukan penetapan peraturan kepala daerahnya, peraturan bupati. Jadi ini bantuan yang luar biasa yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Minahasa Utara. Memang tadi disampaikan dari 283 Kementerian ATR BPN bahwa ada dua syarat. Pertama, karena kita destinasi